Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Amati teks berikut. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dan keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan, serta jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat NKRI yang sejahtera. Setelah membaca bacaan ini, anak-anak, dapat mengisi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ya, di sini ada pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yang kita bahas adalah mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Jadi di sini anak-anak isikan kalimat efektif. Jika ada pertanyaan apa, berarti apa persatuan dan kesatuan itu, bisa pertanyaan seperti itu dan anak-anak menjawabnya dengan kalimat efektif. Jadi persatuan dan kesatuan dijelaskan dengan kalimat efektif. Misalnya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat penting dalam kesejahteraan umum. Itu contohnya. Dan anak-anak lanjutkan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Untuk bacaan kedua, upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau NICA. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, diantaranya. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak.
Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Suatu program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesempatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka 2-3 tahun. Rencana Kasimo, Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, IJ Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan transmigrasi. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa. Dari bacaan yang tadi Ibu bacakan, tulislah kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikut. Ya, di sini kalian menuliskan poin-poinnya, kesimpulannya tentang upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Kiranya Ibu akhiri, tetap semangat, belajar yang rajin. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.